Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, irhamu mautakum bisadaqah. Aikama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahu nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para alimil ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, bil khusus guru-guru saya yang hadir di tempat ini, alladhi lam yadhkar ismuhum ta'ziman wa takriman bi'ulumihim, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua, para ustaz yang hadir di tempat ini, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur, tambah-tambah berkah rezekinya, tambah berkah ilmunya, tambah manfaat ilmunya, tambah soleh dan solehah anak keturunannya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua bisa kumpul bersama lagi di surga-Nya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintahan yang hadir di tempat ini, yang sama tidak bisa saya sebutkan juga, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, bil khusus pada tuan rumah Bapak Beni Anggriawan dan juga Ibu Utari, yang pada malam hari ini memperingati 100 hari putri tercintanya yang bernama Kiara Bintang Anggriawan, yang Allah ternyata lebih sayang kepada anak ini, dan itu insya Allah akan menjadi tabungan terbaik bagi orang tuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bapak-bapak, para jamaah sekalian, ibu-ibu, jamaah pengajian juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak membaca lafaz hamdalah, alhamdulillah. Di setiap waktu, di setiap saat, di setiap kesempatan, dimanapun kita berada, ibadah yang paling ringan, paling enteng untuk kita laksanakan adalah berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah, ringan, akan tetapi kadang banyak orang yang lupa untuk bersyukur. Padahal Rasul mengajarkan kita, mulai kita bangun tidur, kita sudah bersyukur kepada Allah. Apa kata kita ketika bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Itu kita baca pas bangun tidur. Di sini kalau bangun tidur baca doa. Alhamdulillah. Jadi bukan buat ritual di speaker. Kadang-kadang itu bacaan buat di speaker doang. Kalau track jam 4. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam menunjukkan jam 4. Bangun, bangun. Baru alhamdulillah. Diulang sampai 3 kali kan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Benar apa benar? Iya. Padahal pas bangun tidur mah lu kelalen orang baca. Iya, ya Allah ngahaleang biar anget suasana subuh. Padahal bacaan pribadi seseorang bersyukur kepada Allah, ya Allah alhamdulillah ahyana yang sudah menghidupkan saya lagi ba'da ma'amatana, setelah saya mati semalam. Tidur itu latihan mati, Pak. Tidur itu latihan mati. Buktinya kagak ada yang bisa menjamin ketika kita sudah memejamkan mata di malam hari bisa bangun lagi esok harinya. Tuh kira-kira di sini pernah enggak ada orang yang yakin benar pokoknya mah besok kita oleh proyek gede. Bakal berangkat kita neko metro gini. Benar? Padahal mah ya Allah, kalau Allah mau proyek itu dilempar sama orang lain. Sebab kitanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi alhamdulillah bisa ngadoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Makanya kita harus senantiasa syukuran ke Allah. Biar apa? Biar ditambah nikmat itu kepada kita. Betul. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya Allah telah mengikrarkan kalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, awas. Nikmat sehat gak pernah disyukurin, nikmat hidup gak pernah disyukurin, padahal bangun tidur nafas masih gratis. Benar? Bangun tidur nafas gratis. Coba kalau disuruh bayar berapa sekilo itu? Beli tabung, bukan beli tabung kita mah ya, nyewa tabung. Kita pakai itu buat menghirup udara.
buat napas oksigen namanya. Bayarnya luar biasa. Banyak orang ngeluarin duit gede di rumah sakit supaya bisa sehat. Kita mah enak. Pagi-pagi sarapan bisa pakai jengkol. Mantep kan ya? Iya beneran itu mampu. Bermuyuh bau. Atau sesuai yang dimakan, bener gak? Iya. Kalau mau wangi mah, tiru cara lasun. Lasun apa namanya? Care. What the meaning care itu? Bah, ada care nah, apa bahasa orangnya? Musang ya? Musang tuh, wanginya wangi pandan. Wanginya wangi luwak cenah. Kasih makan kopi. Ya Allah, kita syukuran ke Gusti Allah, mudah-mudahan nikmat ditambah oleh Allah. Dua, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kalau enggak ada Rasulullah, kita enggak bakal ada. Pak, kita kalau enggak ada Rasul, kita enggak bakal ada. Ini kan musim muludan nih, ya muludan kan diceritain terus hadis qudsi yang familiar kita dengar, apa kata Allah, laulaka wa ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah tidak akan aku ciptakan langit bumi dan seisinya, semua makhluk gak bakal diciptakan. Karena Allah pengen nyiptain Rasulullah, makanya semua alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mau kudu syukuran juga kepada Kanjeng Rasul. Caranya banyak baca sholawat. Tuh, sholawat enteng, sholawat enak. Pahalanya luar biasa, gede benar. Ibu mau udah gapak pokoknya soal sholawat. Mas sambil masak udah bisa sambil sholawat. Saya ya bu ya, goreng tempe kan. Sholatullah salamullah. Ngeliatnya kayak temen ya bapak-bapak yang ngeliat ibunya lagi masak. Ya istri lagi masak sambil sholawat. Sholawatan, ngegosok sambil sholawatan. Masya Allah. Istri solehah. Kalau ada istri yang udah kayak begitu, Pak, jangan dikubur. Kalau belum mati, Pak. Ya, Pak, ya. Subhanallah. Ini mohon maaf, saya nggak ada powernya malam ini. Lemas. Beneran, aslinya melemas. Gini, Mas, ya. Soalnya, Pak, ya. Kita orang asing ngundang, kesel. Wakai sing ngundang, obrol. Oh ya Allah, rabi kita monyong, baik laki ini nganggur, bener ngumpah. Gara-gara PPKM, Pak. Berudelek ya, PPKM. Apa sih PPKM, Ustaz? Pengurangan pendapatan kiai sama mubalik. Ceramah gak boleh, tahlilan dilarang, muludan gak boleh, isra mi'rajan gak boleh, benar. Taraweh. Habis semua proyek Ustadz itu. Benar. Ya Allah, jadi kita untung masih urip. Alhamdulillah. Saya baru pulang kemarin itu pagi-pagi ke Kedong-dong. Sore baru nyampe 5:30 istirahat, baru rebahan. Panitia udah ngundang ke Sabah Balau. Berangkat lagi Sabah Balau. Pulang 11:30. Anak di rumah baru bangun. Coba. Begadang sampai 2:00, 2:00 baru tidur. Ya Allah, tadi pagi ngisi lagi. Itu mah cuma acara rutinan doang nih. Besok-besok alhamdulillah ada lagi acara. Ya Allah, bakal nanti bulan November mau ke Kalimantan, Pak. Kalau ada yang ngundang. Enggak ada yang ngundang ngapain? Punya saudara enggak di sana? Iya, tuh mending ke sini malam ini pupu diundang. Betul? Ya Allah. Makanya doain, Pak, mudah-mudahan saya gemuk, sehat. Ugu muludan masaban bengi, kita keluar, paling gawa berkat, paling gawa berkat, kan bengi tinggi kan, paling gawa berkat, ya. Bener, Pak.
hati. Ya Allah. Tapi orang gemuk-gemuk kongsi apa namanya makan berkatnya Rabi kita. Kita mau pernah makan berkat. Yang penting mas saya mah bisa beli udut di Samsung es beres. Iya Pak, kita mau bener ora Pak? Bangun tidur sih penting anak udut karo kopi, bener ora? Wis beres, badan kurus kayak apa kayak lulus. Ku jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja jadi kuli demi nyai, bener? Badan udah gak keurus, hitam gak bodo amat. Apalagi Rabi kita mengaji mah pinter luar biasa. Beneran kebeneran lakinya ireng. Sini kakak Hajar Aswad. Panggil beneran Hajar Aswad. Adil jenang bareng des deket orang. Langsung diambil kening orang. Beneran itu mah Hajar Aswad. Alhamdulillah. Allah Karim, bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menerjemahkan dunia yang kita tempati ini dengan dua terjemahan, minimal ada dua. Sebetulnya banyak, cuma dua aja lah. Kepanjangan kalau banyak. Pertama, dunia bermakna dunuwun yang artinya cepat, dekat, singkat. Jadi dunia yang kita tempatin ini sifatnya cepat Pak, dekat, singkat. Tuh, enggak lama. 100 tahun kita hidup di dunia ini enggak lama. Enggak lama, pasti bakal kesambangin sama kita, benar enggak? Ada nabi yang umurnya panjang. Nabi Nuh alaihi salam. Maka ditanya sama malaikat Nabi Nuh, ya atwalal anbiya umuran. Wahai Nabi yang panjang umurnya, kaifa tashadu, kaifa tashadul hayat, bagaimana engkau menyaksikan kehidupan? Maka dijawab oleh Nabi Nuh, wajatul hayat kadarin, aku merasakan hidup di dunia itu seperti tinggal di sebuah tempat, di sebuah rumah. Dakhaltu min ahadihima, dakhaltu min babi ahadihima, wa kharajtu min al-akhari. Aku masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Itu kata Nabi Nuh. Kalau rumah mah pintu depan ke pintu belah, pintu belakang. Kira-kira kalau kita masuk pintu depan, keluar pintu belakang, butuh berapa lama? 2 menit. 2 menit dari sini sampai pom bensin. Gede bener rumahnya. 2 menit sampai pom bensin, Pak. Bener gak? Gede bener berarti rumah itu ya. Gak nyampe 2 menit, bener gak, Pak? Paling berapa detik doang masuk pintu depan, keluar pintu. Ini rumah ada pintu belakang ini. Ada kan? Ya Pak, ada. Udah kayak proyek aja gak boleh buang sampah kalau gak ada pintu belakang ya. Ini Nabi Nuh yang dalam Al-Quran dikatakan punya umur 950 tahun. Hidup, merasakan hidup 950 tahun seperti masuk pintu depan, keluar pintu cepat, singkat, cepat, dekat. Kalau kita kebayang punya umur segitu. Ya. Umur kita udah hampir 100 aja, bentuk udah enggak jelas tuh. Bener enggak? Kalau dulu lagi muda, lesung pipitnya siji doang. Kalau umur udah hampir 100, semua kayaknya lesung pipit. Di kanan belipet, di kiri belipet, di atas belipet, di bawah belipet, bener orang? Udah gak jelas bentuknya. Makanya alhamdulillah kata Nabi Ma hasadu umati baina sitina wa sab'ina sa'atan.
jarak waktu panen umatku, maksudnya hidupnya umatku mah cuma antara 60 sampai 70 tahun, kata Nabi. 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau malam ini ada yang umurnya 59 tahun 11 bulan 28 hari, siap-siap pun 2 hari. Apa sih, jangan santai-santai nih. Kita malam hari ini diundang ke sini kan ibroh ini buat kita nih. Contoh buat kita, benar enggak, Pak? Iya, hakikatnya lagi nasihatin diri kita. Tuh, mengingat kematian, kata Nabi, aksiru dikroha damilladan. Perbanyak mengingat yang memutuskan kenikmatan. Apa itu yang memutuskan kenikmatan? Mati. Banyak-banyak ingat mati. Supaya apa? Ada pecicilan baik. Bener orang? Umur wis 70, rambut wis ubanan kabe, masih baik main gaplean ning apa? Gardu ronda. Orang buat dimasuk angin, baru wis mancing angin membe kerokan. Bener orang? Ya Allah, dunia ini enggak lama, bentar lagi kan mati itu hanya tinggal nunggu giliran doang, benar enggak, Pak? Jangan kene kita masih muda nih, salah satu ibroh buat kita, contoh buat kita. Almarhumah usianya masih belia, disayang-sayang sama orang tua, benar? Bakal jadi harapan orang tua di kemudian hari. Tapi kalau Allah mau, Allah lebih sayang, Allah ambil duluan. Itu yang muda. Yang tua apalagi yang tua, udah disebut sama anak-anak muda wis bau tanah sih. Benar? Makanya Pak, kalau ada orang tua yang megang tasbih terus, zikiran, wiridan, tahajud gak pernah tinggal, wajar. Mau ngapain lagi? Apa gini nenek-nenek pinggir jalan mejeng pakai lejing, ji? Najis. Benar? Uwis, nenek-nenek mejeng pisan pinggir jalan. Wis mau pakai apa tuh, pakai baju yang zaman dulu tuh, lekton yang ada kantongnya di sini, yang kalau mau belanja ikan asin ngodok dulu. Ya Allah, mejeng pinggir jalan. Ya Allah, jangankan anak muda, setan tadi nggak mau goda. Alhamdulillah berkah hujan, ya Allah. Ya Pak ya? Ya Allah. Dunia ini cepat singkat, makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang Allah janjikan buat orang yang tobat, arduha samawati wal ar, yang luas pelatarannya sebesar langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang guru gawat tobat. Tobat mah jangan nunggu kita salah, ahli ibadah ge dianjurin tobat. Buktinya apa? Abis sholat yang kita baca bukan alhamdulillah, benar nggak? Apa sih dibaca Pak beres sholat? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, benar? Beres sholat disuruh istir, apa maning sing ora sol? Abis sholat aja kudu istighfar, apalagi yang gak pernah mau sholat. Bu istighfar, beneran itu mah.
ngeri-ngeri kok ama kita lagi asik nih gardu ronda kan ya. Ya Allah, lagi lek-lekan. Modar siapa? Jebret, modar beneran. Oh, bener ora? Atuh bagus lagi kayak begini, Pak ya. Lagi yasinan, lagi dengerin ceramah mati. Bener ora? Husnul khotimah. Gelem ora? Lebah sini nih ngeri nih. Dibilang gelem kita takut beneran. Dibilang orang gelem husnul khotimah. Siapa yang gak mau bener, Pak? Ya Allah, makanya yuk kita malam ini nih diundang hakikatnya mengingetin diri sendiri. Dunia yang kita kejar-kejar ini sifatnya sebentar. Bahkan kata ulama makna yang kedua dani pun artinya hina. Wa mal hayatud dunya lahwun walaibun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya sekedar permainan dan sandiwara belaka. Benar. Namanya permainan, Pak. Kita paham benar sama main bola. Benar enggak? Main bola namanya main, ada jangka waktunya. Ya. Ada jangka waktunya main bola 45 kali 2. Benar enggak? Iya, waktu normal. Tuh, 45 kali 2. Makanya nih para pemain-pemain bola tahu benar waktu dibatesin. Makanya mereka gimana caranya dengan waktu yang terbatas itu bisa mencetak gol. Bisa mendapatkan prestasi dari permainan tersebut. Nih orang yang main bola pinter. Kalau kita ambil ke filosofi kehidupan kita, nih hidup kita paling 63-70 tuh. Kalau ada yang lebih dari itu bonus, tapi jarang. Rata-rata ya Allah, apalagi zaman sekarang anak kecil udah kena penyakit stroke. Anak kecil kena penyakit, apalagi yang lagi sekarang nih ginjal gara-gara itu makanan es segala macam. Nggak ditakar lagi, anak kecil dibiarin aja. Sekali minum apa namanya es seduh itu 5 gelas, akhirnya masuk rumah sakit ginjalnya terganggu. Tuh, anak kecil penyakitnya udah gede-gede sekarang. Ya Allah, ini dunia ini hina. Dunia ini nggak ada apa-apanya, cuma permainan. Cuman konsekuensinya kalau kita dalam permainan kudu ikutin peraturan, bener nggak? Main bola ada peraturannya. Siapa yang bikin peraturan? Wasit mengawasin, kan? Kalau ini apa namanya FIFA yang bikin peraturan tuh? Ya, FIFA apa papi? Ya, FIFA bikin aturan tuh. Di lapangan diawasin sama wasit, benar. Sehingga kalau kita pelanggaran, apa kata wasit? Merah. Ya, ditegur sama wasit, tendangan, bebas. Lagi pelanggaran lagi, prit lagi. Pelanggarannya fatal, kartu kuning. Benar? Dikasih teguran. Kadang kita hidup di dunia dikasih teguran karena kita berbuat salah. Siapa yang negur? Makhluknya Allah juga. Gunung, makhluk Allah. Laut, makhluk. Angin, makhluk. Air, sungai, makhluk Allah. Tanah, makhluk. Benar nggak? Betapa kejadian yang kita pernah alami yang melanda saudara kita di Waimuli tuh, benar nggak? Laut tumpah ke daratan, gunung udah pada meletus, benar nggak? Gunung Merapi udah muntah, Gunung Sinabung, Gunung Semeru, Gunung Anak Krakatau udah muriang aja, benar nggak? Ya Allah, Pak, kalau misalkan kita demo polisi yang cegah, benar. Kalau gunung demo siapa yang menyegah? Orang jualan berani tak? Gunung ini karena Krakatau mau meledak tuh. Ayo kita ke pinggir laut, bawa plang, tolak demo, nggak bisa.
Ya Allah, dunia ini hina. Sebentar jahina. Nah hakikat mah akhirat. Ini saya sebenarnya paham, saya ini ngomong di sini ini kayak ngajarin ikan berenang. Bapak-bapak mah lebih paham benar, Pak. Hidup mah enggak selama. Iya, kan gua juga tahu, tetangga gua juga banyak yang mati, gua juga tahu. Ya kan gitu kan Bapak mau ngomong gitu kan? Ngingetin doang, emang ngingetin doang, bukan ada sing kelale. Ngerasa bakal uripnya dawa panjang ya Pak ya. Ngerasa enggak bakal mati-mati. Ya Allah. Makanya kita diingetin. Hidup di dunia hanya sementara, sekedar mampir sekejap mata, jangan terlena, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan malam ini jadi ibroh buat kita semua, bahwa kita semua pasti bakal kembali kepada Allah. Namanya mati disebut pulang. Mati itu pulang. Ngomongin pulang mah enak, benar nggak? Orang ke Mekah lagi umroh, lagi haji, begitu udah tawafnya tawaf wada, terbayang genteng rumahnya, pulang. Ingat bini, ingat anak di rumah, benar? Kampung halaman 8, 9, 10 hari di sana, kangen, senang pulang. Orang merantau jauh lama, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang. Masanya pulang senang bener, ada istri anak nunggu di rumah, bener. Pokoknya ngomongin pulang mah senang Pak. Dulu lagi sekolah SD, ada pelajaran yang paling kita ngeri bener, maksudnya pelajaran matematika. Saya mah dulu iya matematika paling ngeri, gurunya galak. Kalau salah, dulu mah anak dulu mah nggak cengeng Pak, dibenturin di papan, nyengir. Polisi. Benar nggak? Dijem apa namanya, jambangnya ditarik, nyengir. Atau bubuh ya mah, ditarik di nyengir gitu ya. Anak zaman sekarang ditabok lapor polisi. Allah karim. Begitu yang masuk ditunggu-tunggu, yang masuk pas sekolah. Kata para sekolah, anak-anak, ibu guru matematika nggak masuk, jadi hari ini pulang cepet. Hore, benar. Sampai naik-naik ke meja, pulang senang. Mikirin pulang masan, senang. Ini habis dari sini kita pulang senang. Dapat berkat. Senang pokoknya.
Makanya orang kalau meninggal dunia diumumin di speaker, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiga kali manenya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kata tetangga sebelah siapa yang ingat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang keramatullah Bapak Udin. Banyak Udin. Aduh, banyak lagi di sini ya. Ganti. Contoh Pak Yang, udah kalung lempungannya ke sana wis ora apa-apa lah. Ini Udin sininya kumpul semua di sini berarti. Telah berpulang keramatullah Bapak Asep. Banyak kok Bapak Asep tuh. Ya protes kok balik mana tadi? Balik mana tadi? Waduh. Telah. Di mana-mana ada. Telah berpulang keramatullah Mang Lamsijan. Oh ya. Ada yang ngasih protes. Kita pulang ke rahmatullah. Kudunya mah senang pulang, Pak. Da kampung halaman kita mah bukan di sini, bukan di dunia, tapi di akhirat. Tuh. Tapi rata-rata kalau mendengar kematian ngeri, kita mah benar enggak? Padahal bakal balik. Kenapa? Kalau bahas ini mah kita rumah sakit. Utang masih banyak. Yang jelas nggak dosa masih numpuk. Makanya kata lawasari bila mafiratumi robbikum, bersegera menuju ampunan Allah. Sing masih punya utang sholat dibayar utang sholatnya, masih punya utang puasa dibayar utang puasanya, yang masih ada utang di warung akan dibayar semua. Kan tahu kita mah puasa juga, kita mah al awal wal akhir, awalnya sama akhirnya doang. Tengah-tengahnya kayak donat bolong, bay. Alasannya motor kita rusak, Ustaz. Karena ceritanya, iya kita gawe ke kantor, ke mampir tolol jere. Mampir di warteg, Ustaz. Iku mau kudu motornya sing rusak. Ya Allah. Makanya Pak, yuk kita banyakin sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu bisa menjadi persembahan kita di hadapan Allah. Kita mahabbah kepada Rasul, ngandelin sholat kita masih kurang khusyuk, benar? Iya. Sholat perbaikin sama kita, rukun-rukunnya dipelajari lagi, syarat sahnya pembatalannya kita belajar lagi, ngaji jangan jauh dari ulama. Tuh ibu-ibu udah mantap ngaji seminggu sekali, tadi ngobrol tuh sama bapak DKM, luar biasa ya Bu ya. Ibu ngajinya seminggu sekali, bapak-bapaknya libur terus apa ya? Bulan mulut mah saya ke ngaji diliburin kalau lagi ada job mah. Kita lumayan cici kita. Lumayan di kita 1 juta masyarakat. Ya Allah. Bapak-bapak libur. Anak job. Milu direspon. Jadi gak pernah libur jamaah saya mau milu. Ini malam ini mencar 3 tempat. Nih 2 saya bawa ke sini santri saya. Jamaah saya bapak-bapak. Ada yang ke Sinar Kubang. Ada yang ke stasiun. Di Musola Nurul Iman. Apa? Muludan berarti berkat Ustaz. Alhamdulillah. Tuh.
Jadi ini mau kita ngongko aja Pak ya, ngobrol aja Pak ya. Jadi jangan ngobrol, jangan ceramah terus, lo ngobrol aja ini mah namanya juga perkenalan. Ya bapak-bapak kan mau kenal yang mana sih yang sering ngoceh aja hari Selasa itu? Ini Pak orangnya Pak. Oh gondrong ya, iya Pak, gondrong Pak. Kata ibu pun, target saya yang cukur. Ya udah ibu, kirimin sana tuh keramik 20 dus, semen 50 sak. Iya, saya nazarnya kalau majelis sudah beres, saya cukur, kata saya. Iya, kata ibu-ibu, Pak Ustadz, mau pakai arak-arakan nggak? Terserah ibu-ibu aja lah, pokoknya asal jangan digendong aja dikelilingi marhabang. Gitu. Untungnya wis warna si coklat soalnya isin ya Allah Pak, kalau saya mau gondrong bukan apa-apa Pak, ini mah gitu, kalau saya ini pecinta seni di rumah mah bukan ustaz, saya mah nggak pernah dipanggil ustaz sama bini di sini dong Pak Ustaz, mangga diminum Pak mah, kalau apa namanya MC mobil Al-Mukarram maningan ya di mana-mana, di rumah mau boro-boro dikasih teh gebin minum udah gitu doang sugar Al-Mukarram orang iya nyamar doang malam mah jadi ustad dikit lah bayang iya di rumah mah tukang ngoprek saya mah apa aja dioprek pokoknya mah ada kipas angin bekas dioprek ada ban bekas dioprek ada paralon bekas dioprek tapi kita nganggur dioprek kita lagi nganggur ngapain lagi apalagi ustadz mah gak pernah pakai celana babari oh ya Allah iya lah di rumah kerjanya tukang bikin kerajinan kalau saya tukang bikin lampu, tukang bikin kaligrafi, bambu dioprek jadi kaligrafi, paralon dioprek jadi kaligrafi, bikin plang-plang musola masjid gitu tuh. Maksudnya mah bapak-bapak yang pesan sama saya ke sana. Gitu, promosi enggak apa-apa ya. Nama juga usaha benar. Kabar dulu insyaallah Pak di korting plastiknya sama saya. Kabeh geuh, tapi mah gratis Pak ya. Alhamdulillah, nih sekalian bapak-bapak di sini yang ada kalau mau ngikutin saya punya channel YouTube Pak. Jangan lupa like, share, and comment-nya. Ya, apa nama YouTube-nya Pak Ustadz? Namanya Abdi Husni Channel. Khusus kerajinan tangan itu mah. Kalau bapak mau bisa juga ikutin channel saya bongkar ke dapur-dapur. Iya, maksudnya dapurnya saya bongkar. Kalau orang biasanya dapurnya nggak bakal dibongkar karena itu mah bagian ngebul-ngebul ya Pak ya, bener nggak? Maksudnya apa sih Ustaz? Kuncinya, ilmu intinya saya buka di situ. Wah ada ilmu inti Ustaz? Ada emangnya tasawuf doang ada ilmu inti? Kerajinan nggak ada ilmu inti? So, ya nggak apa-apa buka HP-nya nggak apa-apa. Abi Husni Channel, like, share, and comment, jangan lupa subscribe. Nggak apa-apa lah, namanya juga lagi ngobrol ya sama dulu sendiri di sini ya, bener nggak? Alhamdulillah sekarang subscriber udah 1.500 mudah-mudahan bisa 1 juta bikin apartemen ya nanti emang Mbak Imbong doang yang bisa Raffi Ahmad dia bisa kali saya belum bisa ya. Bapak-bapak yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama minta sama Allah mudah-mudahan umur kita dikasih umur yang manfaat yang berkah. Walaupun mati, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah saya pernah bilang sama Ibu di musala, ini anak yang meninggal jadi tabungan di hari kiamat nanti. Ini di depan ayahandanya tercinta. Saya juga bilang ikhlas ridho karena Allah, insya Allah anak ini bakal jadi penolong orang tuanya di hadapan Allah nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karena bukan cuma kita doang yang merasain. Nabi jauh lebih dulu dicoba oleh Allah. Anak Nabi laki-laki meninggal semua. Yang perempuan dua meninggal juga. Sisa Siti Fatimah sama istrinya Sayyidina Usman.
satu, yang satunya kan meninggal naik ranjang, apa turun ranjang dia. Kakaknya meninggal, nikah sama adiknya, 2 tahun selisihnya doang. Tuh, itu Nabi, Nabi aja diuji. Maka apalagi kita, benar? Gitu. Makanya ikhlas kata Allah dalam Al-Qur'an, sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tuh yang sabar tuh ketika dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatta keselandung batu itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kayak tetangga saya ngabarin, kan laki kita gering, kok bisa kecucuk paku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata kita, kan belum mati. Yang ngedoain mati siapa? Orang itu namanya kalimat tarjih. Ketika mendengar musibah, kembalikan kepada Allah, sadar bahwa kita dari Allah, bakal balik lagi kepada Allah. Nggak harus orang meninggal terus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia langsung membalikkan kepada Allah. Wa insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bisa mengatasi musibah dengan sabar. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, saya mau pantun terlebih dahulu, boleh? Boleh. Buah salam, buah markisa, buah rambutan, buah durian, itu nama buah-buahan, Pak. Ada piting dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri acara saja ini mendapat kita dalam kasih malam. Akhirnya saya tutup acara ini bersama-sama kepada pemerintah. Bila itu terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dulu dari Gunung juga ya. Nah, mohon mohon. Iki mun ka bujung maka ditu tos di dieu. Undangan ge dongkap ka rampok. Kira. Adi aya dulu di mohon. Oh, di stasiun. Di Bedeng. Ari Bedeng. Sa? Amin. Oh, Abah Amin. Mohon mohon mohon. Oh, gila. Aktif di musola Abah Amin. Alhamdulillah.